أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله الحمد لله حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita bermacam nikmat, dan jikalau kita bandingkan seluruh nikmat itu dengan amalan kita kepada Allah, maka tidak akan pernah sebanding. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat dan orang-orang yang mengikut jejak langkah baginda hingga ke hari kesudahan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu yang terdahulu kita telah sampai kepada ayat yang ke-215 dalam suratul Baqarah, di mana ayat tersebut telah menerangkan kepada kita tentang infak, yakni membelanjakan harta ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka bertanya, yakni orang Islam di sini adalah Amru Ibnul Jamuh, bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang hendak diinfakkan. Tetapi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka bertanya. Padahal kalau tengok asbabun nuzul, seorang saja bertanya. Tapi dalam Al-Quran sebut yas'alunaka, iaitu mereka bertanya kepada mu wahai Muhammad tentang apa yang hendak diinfakkan, apa yang hendak dibelanjakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita telah membicarakan tentang tiga perkara yang ada dalam infak, iaitu yang pertama orang yang menginfakkan, orang yang mengeluarkan harta dia. Yang kedua, harta atau sesuatu yang diinfakkan. Yang ketiga, orang yang menerima infak. Dalam ayat ni ditanya apakah yang harus diinfakkan, apakah yang perlu diinfakkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab apa saja, tapi terus kepada siapa. Yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya tentang apa yang perlu diinfakkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab qul ma anfaqtum min khairin, katakanlah wahai Muhammad, apa yang kamu belanjakan dari kebaikan, apa yang kamu keluarkan dari kebaikan, falil walidain, maka pada ibu bapa terdahulu. Pada ibu bapa. Jadi jawapannya lebih daripada pertanyaan. Jadi yang bertanya seorang saja, Amru Ibnul Jamuh. Tapi disebutlah Al-Quran, Allah SWT sebut yas'alunaka, menunjukkan bahawa walaupun seorang tadi bertanya, bukanlah jawapan itu untuk dia saja, tapi pertanyaan itu untuk seluruh umat Islam. Ya. Dan kita tengok bahawa kataan infak mari daripada nafaqah, iaitu keluar sesuatu, keluar habis. Nafaqatid dabbah, nafaqah haiwan, makna dia matat, makna dia mati, keluar roh dia. Nafaqatis su, telah habis pasal, kita mari pasal tutup dah, licing barang tak ada. Nafaqatis su, dari perkataan nafaqah bawa masuk keluar, kita mengeluarkan hak milik kita kepada orang, itu dimaksud sebagai infak. Jadi yang bertanya tadi ada kisah menarik, kisah ajaib pada orang yang bertanya, sahabat Nabi yang bertanya bernama Amru Ibnul Jamuh, seorang sahabat Ansar yang mati dalam peperangan Uhud. Dia kecok kaki dia, sakit kaki dia tepang, lalu anak dia dah pergi syahid, dah pergi perang. Anak-anak dia dah pergi, so pergi perang lah.
kamu uzur, dikecualikan. Lalu dia pergi kepada Rasulullah. Nah, dia kata, ya Rasulullah, la tahrimni. Wahai Rasulullah, jangan mu haramkan aku, dakwi aku keluar berjihad, dakwi aku mati syahid. Nah, sesungguhnya anak-anak aku telah melarang aku daripada pergi syahid sebab bi'arajati, dengan sebab kaki aku yang sakit, kaki aku yang kecok ni, kaki aku yang tepang ni. Nah, tapi Nabi SAW menyatakan bahawa sesungguhnya Allah memberi pelepasan orang yang uzur, memberi keizinan untuk keuzuran kepada orang yang uzur. Maka orang uzur tak perlu pergi berjihad. Tapi dia kata, walakin ya Rasulullah, tapi aku wahai Rasulullah, aku suka, aku nak masuk syurga dalam keadaan kecok gini. Yakni aku masuk syurga dalam keadaan decok-decok gini, tebang kok gini perang. Itu sahabat yang bernama Amru Ibnul Jamuh, akhirnya mati dalam perang Uhud. Keadaan decok gitu pergi perang. Nah, padahal lepas dah dia tak payah pergi tak apa. Dia nak bi'arajati, dia kata, aku nak masuk syurga dengan keadaan kecok gini. Biarlah aku jalan kecok gini masuk syurga. Maknanya sungguh-sungguh hati dia nak mati syahid. Lalu matilah dia dalam peperangan Uhud. Badan dah keluar dah, Uhud nak keluar lah. Tapi tak, dia uzur, kaki dia kecok. Tetapi Rasulullah membenarkan dia untuk syahid, untuk pergi berjuang ke medan jihad. Kemudian dia mati, dia meninggal, dia syahid dalam peperangan Uhud. Jadi apa yang diinfakkan, dibelanjakan itu yang pertama untuk walil walidain. Falil walidain ma anfaqtum min khairin, iaitu apa yang kamu belanjakan dari si kebaikan. Di sini menunjukkan bahawa perkara yang buruk tidak dipanggil nafkah, tidak dipanggil infak. Nah, nak menang nombor ekor parok ni berapa juta boleh, kita nak sedekah lah. Tak boleh. Ataupun kita macam Robin Hood Melayu, dia cari rumah orang kaya-kaya, dia cari orang-orang makan rasuah ni, berok dia curi rumah dia binti, bagi kampung, bagi ke orang kelaut, bagi ke orang awak padi. Tak boleh kok, tidak dipanggil infak juga. Okay? Sebab kul ma anfaqtum min khairin, maknanya benda yang baik saja yang boleh diinfakkan dan dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda yang buruk tidak termasuk dalam infak, sekalipun dapat perbuatan tu baik. Robin Hood orang panggil lah. Robin Hood ni orang yang terlibat dalam tentera salib. Bila dia balik, dia tak setuju dengan kerajaan, dia akak cukai tinggi. Dia menentang. Jadi dia ropok harta-harta kerajaan tu, harta-harta yang dibawa oleh pembesar-pembesar, dia share ke orang kampung. Itu Robin Hood. Itu tak ada kaedah tu. Walaupun setengah orang nak anggap benda tu baik, tapi benda tu tak baik sebab min khairin, satu benda yang baik yang boleh kita infakkan, beri kepada orang sebagai infak. Falil walidain, kita cerita dah pada minggu lepas. Yang pertama sekali untuk ibu bapa kita, wal akrabin, dan juga kepada sanak saudara terdekat, waris-waris. Hak tu dulu kita beri sedekah kepada waris-waris. Sebab yang pertama sekali, kita kalau susah, kita cari waris-waris dulu. Tapi kalau kita dengar waris-waris, kemudian kan kita beri korang dulu, ataupun bila sebut waris-waris, kalau kita buat mudah-mudah tak tolong lok gitu je, tapi orang lain kita tolong, maka retaklah hubungan kekeluargaan tadi. Itu cerita dah boleh lepas. Wal yatama, dan orang anak yatim. Jadi sedekah infak tadi termasuk pemberian dari segi hebah dan sebagainya. Kita mengeluarkan harta, sebahagian harta kita, milik kita kepada orang lain. Termasuk juga dalam orang yang patut menerima infak ialah anak yatim. Anak yatim ialah orang yang budak, atif, kanak-kanak yang kematian bapa. Berbeza dengan binatang. Binatang disebut yatim ialah yang mati ibu. Binatang mati ibu dipanggil yatim. Tapi manusia, yatim ialah orang yang kanak-kanak yang sebelum balik kematian bapa. Jadi
Sebahagian daripada apa yang umat Islam harus belanjakan, mesti belanjakan, infakkan, termasuk dalam golongan orang yang menerima infak tadi ialah anak yatim. Dah, berapa anak yatim? Kadang ada anak yatim lebih kaya daripada kita. Nah, ayah dia jatuh helikopter ke, jatuh kapal terbang ke, nah, ayah dia mati luar negara ke, piti berbilion, berjuta tinggal. Adakah kita kena infak? Adakah kita kena beri dia? Ini Allah sebut al-yatama. Nah, orang anak-anak yatim kena beri infak. Baik. Kehidupan seorang anak ditanggung atau dicari makanan sumber nafkah dia oleh bapa dia. Jadi bila dia ada bapa, kita lok ayah dia cari. Nah, kita lok ayah dia cari. Tetapi dalam Islam, apabila seorang ni kematian bapa, makna tanggungjawab tu pergi kepada seluruh umat Islam. Eh? Tanggungjawab bapa tadi tidak boleh dilaksanakan kerana dia meninggal. Eh? Bila seorang budak kematian bapa, urusan menanggung dia tu pergi kepada seluruh muslimin. Orang semua beri dia, orang semua tengok dia, orang tanggungjawab pendidikan kena kepada seorang mukmin belaka. Tanggungjawab apa ni, duit beri nafkah kena pada seluruh kaum muslimin. Jadi kau ramai ayah ke kau kurang? Kau ramai ayah ke kau kurang? Kau ramai ayah. Jadi kalau kita betul-betul ikut ajaran Islam, maknanya tidak ada kesedihan pada anak yatim. Sebab anak yatim, tanggungjawab membesar dia, mendidik dia, memberi nafkah kepada dia kena kepada seluruh orang Islam. Maka dia tidak sedar bahawa dia kematian ayah. Sebab orang mari tengok semua, mari ambil berat semua. Nah, bukan mari tengok mak ni, mari tengok anak. Ah, jangan awak buat lebih kurang gitu. Mari tengok mak pula dah. Nah, tiap-tiap hari mari tengok mak. Ah, bukan mari tengok anak. Nah, tak ada di sini kat lain. Ni Zimbabwe ke kat lain lah eh. Contoh saja. Mari tengok anak, tanya guana khabar, beri duit. Walaupun dia sudah kaya, dia ada duit dah. Nah, bagi beri belayang kasih sayang. Jadi kalau betul-betul kita amal agama kita dan kita faham agama kita, maka kita tanggungjawab mendidik, mengasihi, menjaga anak-anak yatim tu kena atas kepala kita semua. Atas kepala kita belaka. Nah, nah. Nah, beri nafkah dia, beri cuklak ke, beri benda ke, semuanya kena atas kepala orang mukmin. Jadi kau ramah ke kau kurang ayah dia, kau hilang ke kau tambah, kau tambah. Nah, kau ramah ayah dia. Bila mati ayah dia sungguh, kau ramah ayah dia. Sebab orang ni nak beri, orang ni nak beri, orang ni nak jaga, orang ni nak nasihat dia, orang ni nak cakap dengan dia, semua sekali. Tapi oleh kerana kefahaman keagamaan kita, persaudaraan kita hari ni sudah kurang, maka letaklah orang anak yatim ke rumah pengasuhan. Maka timbullah apa yang berlaku hari ini, buli, menjadi kasar peribadi. Sebab apa? Sebab bila anak-anak yatim ni dia tengok orang lain sibuk duk cari anak sendiri, duk hera ke dia, maka timbul perasaan dia tu, perasaan buruk dalam diri dia. Terkadang dia akan bertanya, "Bapa Allah beri ke dia mati ayah? Orang lain duk pergi legoleng ayah dia, pergi sekayu, pergi dengan terawa sekali." Nah, timbul pertanyaan tu. Tapi bila semua orang ambil berat kepada dia, dia tak teringat ayah dia tak ada dah. Dia rasa ayah dia macam ada lagi, sebab semua orang ambil berat pada dia. Tapi sekarang kita tidak ada perasaan begitu. Kehidupan, suasana begitu sudah hilang, maka kita anak yatim ada rumah pengasuhan. Dia terdidik dengan keadaan hati dia kasar, jiwa dia kasar. Lepas timbul kita tengok lah dalam berita anak yatim buli duduk asrama apa semua. Nak kebuli anak yatim sama-sama jadi kerah, jadi kasar jiwa dia kerana tidak ada kasih sayang. Nah, dah duduk di asrama ada warden dah kan, makan minum jaga dah betul. Baik, kita tidak boleh merasai perasaan tu sebab masa muda kita lepas dah. Kita boleh rasa mana keadaan ibu bapa yang duduk dengan anak-anak dia. Nah, walaupun makan lebih kurang, walaupun kemudahan lebih kurang, beza dengan ibu bapa yang duduk dalam aircon, makan terjaga, tapi di rumah orang tua. Ha, mana beza perasaan? Tengok luar memang kemah. Ha,
ada aktiviti ni, ada aktiviti ni, tapi duduk dengan orang tua. Berbeza dengan orang tua yang duduk dengan anak-anak, dengan keluarga, walaupun makan skoda, walaupun kendaraan skoda, walaupun apa ni kemudahan skoda, tapi dia gembira sebab bersama kasih sayang dengan anak dia. Kita boleh rasa sebab kita semakin tua, tapi perasaan budak kita tak boleh rasa sebab dia lepas dah. Nah, bayangkan orang yang duduk di, kita tengok selesai, nah, anak-anak yatim duduk di asrama, tempat asuhan anak yatim, nah, kita rasa selesai. Nah, walaupun hidup di sana, tapi kita kena ambil berat juga, tanya khabar, cakap apa semua, paling kurang idkhalu surur, nah, membawa kegembiraan ke hati dia, cakap buat kelakor ke, cukup untuk rasa dia tadi ada ayah. Tapi bila orang sibuk dengan usaha masing-masing meninggalkan dia, dia sangat terasa kehilangan ayah dia. Dan bila dia rasa kehilangan ayah dia, maka timbul dalam perasaan tertekan dalam jiwa dia, dan akhirnya perasaan tertekan tadi melahirkan hati yang keras. Tidak ada belayang daripada ayah. Padahal kalau kita ikut agama kita, bila dia hati, ramai orang cakna dia. Bila dia ada ayah, ayah dia je nak cara dia. Tapi bila dia tanda ayah, ayah dia meninggal, ramai lagi jadi ayah dia. Nah, tapi orang apa ni, dari kerana itu diinfakkan orang yang anak yatim ni bukan dari segi madah saja, bukan dari segi harta benda saja kita kena tolong, tapi kerana orang anak yatim ni tergolong dalam golongan yang daif, orang yang daif. Nah, paling senang sudahlah kalau apa-apa berlaku lah, orang lain boleh balik cerita kaya orang ni gini-gini. Nah, tapi orang yang kalau dibiarkan dia nak cerita ke siapa. Ha, jadi bila orang tadi mengambil berat anak yatim, beri nafkah, beri infak kepada dia, beri sebahagian daripada wang ringgit, beri kemudahan layar dia dengan sebagainya, maka dia akan rasa lupa tentang ayah dia yang tak ada. Dia tengok orang semua ambil berat kepada dia. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, ana wa kafilul yatim fil jannah hakata, aku dengan orang yang jaga anak yatim di dalam syurga gini. Nabi beri syarat jari telunjuk dengan jari tengah rapat molek kedudukan dalam syurga orang yang jaga kepentingan anak yatim dengan Nabi hakata. Nabi tunjuk gini, begini antara dua jari ni dekatnya orang yang jaga kepentingan anak yatim dengan Nabi di dalam syurga. Dan itu besar sebenarnya. Sebahagian daripada apa yang dibelanjakan ke jalan Allah, sebahagian ni ada hak anak yatim, ada hak anak yatim. Sebab benda ni bila dia sudah tawar dalam masyarakat kita, dalam pengamalan dia tu sudah kurang, sudah kita tinggal sebab kita anggap ada rumah anak yatim. Jadi kita pun biar. Jadi benda ni menjadi satu benda yang dia lahir, dia membesar dengan kekerasan. Kekerasan bukan kerah di diri apa, kekerasan jiwa dia. Sebab tu kita tengok dalam TV apa yang berlaku, seperti banyak berlaku pada hari ni lah. Orang tua duduk rumah orang tua, cukup belaka makan minum, tapi sebulan sekali anak mari ambil. Rasa mana cukup belaka remok metal makan, makan nak makan dia ada belaka, cukup kadang tidur dalam ekong, rehat sembah kawan-kawan ramai, tapi tak sama jiwa dia. Tak sama jiwa dia. Jadi sebahagian daripada apa yang belanjakan itu kepada orang-orang anak-anak yatim. Anak yatim ni orang yang kematian ayah sebelum balik, lepas balik tak anak yatim dah, kecuali nama dia yatim, sampai ketua pun yatim. Nama dia yatim. Pak ketua lah yatim. Nampak mana nama dia dah, dah boleh ajar dah, nama dia yatim dah, dia kata. Tapi bila hak biasa ni memang pada tu saja. Bila balik orang puan, bila nikah, maka tidak dipanggil lagi anak yatim. Sudah besar, sudah balik, tidak lagi dipanggil anak yatim. Kita kalau betul-betul kita faham agama kita dah, kita melaksanakan agama kita, bukan saya kata korang ni, saya sendiri pun dah. Kalau kita faham betul-betul sistem apa semua, sangat detail agama kita ni. Sangat detail.
Agama lain tak bincang tentang wakaf, heboh, waris, apa ni, faraid. Lepas tu ni pula sedekah, wakaf. Banyak sistem ekonomi. Nah, bila kita jalan ikut betul-betul, maka susah nak cari orang kita yang mengganggu. Kalau mengganggu pun malah, bukan kerana tak ada peluang. Tapi keadaan hari ini tidak diamalkan apa yang diamalkan di pada zaman dahulu. Jadi kita kena tengok baliklah benda-benda tadi. Apa yang kalau kita jumpa anak yatim, kenal tak kenal pun, bukan nak kata beri 100-200. Nah, ambil bola poket durian pun apa, buat suka hati je. Nah, pahala besar di akhirat. Tapi kalau kita cakna rumah anak yatim, kita cara rumah anak yatim, tapi kita ambil peluang, maka dosanya amatlah besar. Nalladzina ya'kuluna amwalal yatama, siapa yang orang-orang yang makan harta anak yatim zulman, dengan cara yang zolim, doktor. Nah, dia uruh anak yatim tak betul. Dia pergi buat baik anak yatim, nak bahan harta, kenal kemok dia ke apa ke. Zulman dengan cara yang zolim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya dia makan dalam perut dia api. Api dia makan tu. Mana kiasan api ni? Api neraka lah. Akan masuk api neraka. Dia makan tu. Innama ya'kuluna fi butunihim, sesungguhnya sebenarnya mereka makan dalam perut mereka tu nara, api dalam perut dia. Jadi ada benda buat kebaikan besar pahala dia, tapi kalau buat keburukan dan disebut dalam Quran menjelaskan bahawa tidak boleh kita mengasari anak yatim. Jangan kita mengasari. Fa ammal yatima fala taqhar, jangan kamu buat kasar ke anak yatim. Itu disebut dalam duha, surah duha sebut jangan buat kasar kepada anak yatim. Fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar. Bila orang bagi minta jangan herdik, tak mau beri sudah lah. Tengok, muka kita jenis tak ada masing, kedekut tak mau beri, tak apa, jangan herdik dia, tak mau beri sudah. Kalau kita beri pun beri 10 riyal, pada muka mu pas kecerah bulan depan mu minta 10 riyal pula saja je. Tengok, jangan kita herdik, tak mau beri akad tanggal, minta maaf. Tengok, tak mau beri sudah. Hatta mari ikut belakang kuda pun hadis sebut kena beri. Mana mari dengan mari mitok tu dengan kuda ni, kereta besar lah kalau ni. Keledar tu kereta kecil. Gitu lalu je. Mari dengan kaya dah mitok, kita tak tahu dia kaya, tapi dia putus harta dia sebab dia musafir. Siapa lagi, kita siapa kat ayat tu lagi, eh? Jadi orang yang perlu mitok ni, dia mitok ni lah kali. Orang yang sehat lah, orang yang sehat mitok dulu sekali. Jadi orang Ibrahim mitok. Tapi banyakkan kita ni, ramai orang hok mitok dengan orang ni hok tak ada arah. Lah kali muka tebal lah paici dah mari nak mitok, mari-mari kena herdik pula. Mu asal mari mitok biti. Kawan ni ada biti dah, nak tanya khabar je, dak mitok lagi. Padahal hari tu je dak piti. Ini ada biti dah, mari dak datang kat motosikal. Banyak ada 10 ya ada. Allah. Ingat mari nak menyapiti saja. Jadi okay, orang nak mitok sesuatu daripada orang, dia tebang dah, dia berat dah, muka tebal dah mari. Tapi kalau orang herdik pula, acuh hati dia, acuh hati dia. Jangan hok mitok pijalan kata kamu tu. Hok tu memang dia kena molek, moh dia suruh dari kita kena molek. Mari mitok itu tu memang tak tebal mata dah, tak tebal muka dah, memang dia buat kerja dia gitu. Tapi macam kawan-kawan kita, sahabat kita, jiran kita, mari mitok, sadar arwah ni susu anak sepoyan, dia nak mari tu bera dah. Kita pun kata, dah mana basak tereng tu ni. Kata parut-parut pulak ke dia, jeng lah dia. Gitu. Jadi orang yang mari mitok tu jangan kita hedik, tak mau beri sudah. Jenis kita memang sayang piti, tak mau beri pun kau anda, tapi
Sebab tu dari sudut hakikatnya, bila orang mari minta kita tu, itu sebenarnya Tuhan atur rezeki pada kita. Rezeki benda pahala sepak. Peluh dok tubik, apa dok tubik, hak ala ada dalam poket beri. Betulah bawa 5 riyal je. Piti ada 5 juta dalam bank, tapi 5 riyal dalam poket orang mari. Ambil habis 5 riyal beri. No. Ha, dah apalah sikit pun. Tapi jangan kita herdik. Ha? Sebab orang miskin ni, dia bukan nak jadi miskin. Ada orang lepas bayar, oh ya, jadikanlah aku orang miskin. Mana miskin hakikat lah. Kalau rasa miskin, kita kena minta. Kalau kita rasa miskin di hadapan Allah, Allah maha kaya. Tapi tak ada orang nak jadi miskin. Tengok orang pakai kereta, dia pun terlio juga. Tengok orang rumah besar, dia pun terlio juga. Dia belaka, nak belaka. Tak ada orang nak jadi miskin. Tapi yang jadi miskin itu adalah kehendak Allah atas diri dia. Dan atas diri dia cubaan, atas diri kita pun cubaan. Ujian atas diri dia kerana kemiskinan, kesempitan hidup. Ujian bagi kita, kedekuk dah nak wik dia. Ha. Ya. Ujian bagi kita. Sebab tu sistem Islam ni lain. Bapa mugi jihad, oh, mu tinggal keluarga mu. Dah umat Islam keluarga besar. Tinggal keluarga kecil, pergi kepada keluarga besar. Ha. Kalau kita fikir, mana ni? Tinggal kampung. Ha. Pergi berjihad, perang, buka daripada Arab, buka Parsi, buka Rom. Ha. Baik duduk lu, mau ngalak mini. Makan kepuk, tap-tap. Cicah roti kerah, air kopi, duduk relax je pada keluar. Bapa yang mungkin tinggal? Bapa yang mungkin tinggal keluarga, pergi ke negeri-negeri lain? Pergi tolong umat Islam lain? Ha. No, tinggal keluarga kecil, pergi ke keluarga besar. Sebab Muslim ni, orang Islam ni, orang mukmin, ikhwah, saudara belaka. Kena saudara belaka. Jadi kalau kita fikir ikut logik kita, berat nanang, berat. Oh, amda, mari kita, oh, mari semua. Tapi kalau tengok pada cermin hakikat, Tuhan mari atur pahala sepak. Pahala sepak. Banyaklah sebab sedekah ni, hadis-hadis kita nak cakap sini lah. Boleh kita tadi lepas daripada bala, macam-macam, banyak kelebihan sedekah ni. Jadi itu rezeki lah. Orang ada duit, orang ada duit lebih, rezeki dia buat ibadat gitu. Ibadat dengan derma. Orang tak ada duit, beri ikut lain khidmat. Khidmat orang pandang lekeh je. Saya miskin, saya nak khidmat kat atas agama. Ada benda kat kita tak ada. Jarang, bukan tak ada, ada, jarang. Tapi kalau kita pergi negara jiran, orang miskin, nak duit piti dalam tabung tak boleh. Nak no, seramah depan tak ada ilmu. Nak baca kutubah, takut tak boleh baca ketar. Nak no. Nak awak benda apa? Nak bagi surah masjid ada piti. Setiap kali orang mari semayang, susun lipah. Saya tengok sendiri, orang mari jumaat, semayang jumaat, susun. Nah, disusun lipah orang naik. Nah, nak pergi piti tak ada. Nak ngajar dalam sejid tak ada ilmu. Dah nak pergi ikut tak mau hati saja ni. Nak pergi ikut susun lipah. Lipah tu dia susun. Kita pula rasa, oh, kelam dah aku mari susun sipah aku. Bukan sipah kita seorang, sipah semua orang dia susun. Nah, kok mana duduk di tapukang susun, turun masjid tengok Allah, tersusun sipah. Satu saja. Cuci tandah ke apa ke, sapu masjid. Hak mana dia boleh beri? Nah, kita lain sikit budaya kita. Nah, nah, budaya kita dia tolong susun, dia tolong susun, dia tolong susun dalam beg dia. Nah. Lepas tu hari minggu dia kerja walai pula. Nah. Dia tolong susun, ambil lepas tolong susun, tapi dia susun dalam beg dia. Ah, lepas tu dia kerja jual. Dia kerja jual hari-hari bandar ke apa ke. Lepas akan hair dia kerja pula. Ah, lain. Beza dah. Beza. Jadi apa-apa, apa-apa ruangan, apa-apa infak yang kita boleh beri, harta kita, tenaga kita, fikiran kita, berilah. Dah. Macam kata kita ni orang miskin, tak boleh nak beri apa-apa dengan agama. Dah, dah betul. Ada, ada, ada ruangan dia tu. Dan sebab tu kita sebut bahawa infak tadi, selain daripada anak yatim juga, pada orang miskin. Orang miskin bukan dia nak miskin, tapi Allah menentukan kemiskinan dia. Jadi kita kena bantu orang miskin dengan menyumbangkan apa yang boleh disumbangkan. Mungkin pada hari ini orang nampak kepentingan beri pertolongan pada orang miskin bukan macam dulu.
dulu beri ikat, sekarang beri kain. Nah, memberikan dana yang lebih sikit untuk dia beli mesin tebu ke, dia beri beli motor laut ke, fiber boat ke. Nah. Tapi masalah orang kita pula. Cokeng tulis di dia sapal tu. Zakat Maidan, apa pun sumbangan Maidan. Tengok orang lain dah jual dah. Baru boleh nak dah pergi ke laut 2 hari jual dah. Mesin tebu jual lalu dah. Nak betul dengan hal tu attitude lah. Tapi apa yang dibuat tu betul lah. Maknanya beri tadi orang kata beri kain. Jangan beri ikan. Beri ikan habis. Beri kain dah habis. Ngai homo. Nah. Beri apa ni? Beri bok dia pergi jual bok. Beri mesin tebu je pergi jual mesin tebu. Orang suruh jual air tebu. Dia pergi jual mesin tebu. Tak ada sini contoh-contoh eh. Kat lain sini tak ada. Jadi orang miskin kita kena bantu dia, kerana kemiskinan tadi dia tergolong dari orang yang berhajat, yang memerlukan pada bantuan, pada infak. Wabnis sabil. Dan anak jalan. Anak jalan ni maknanya orang yang bermusafir. Ibnu tu anak, sabi tu jalan. Nah. Jadi masuk situ adalah orang yang bermusafir. Jadi kita boleh beri sedekah juga kepada orang musafir. Kita tengok orang mari jauh, tak? Musafir mari pada mana? Mari daripada Johor ke, mari daripada KL ke, jalan ambil itu. Ada 5 riyal pun 10 riyal berilah. Eh tak apa, saya banyak dah piti, dah apa. Saya ada yang dia beri. Tak? Dah. Bapa gitu dia tak semesti dia miskin kan. Nah, tak semesti dia orang yang susah bila dia musafir. Kadang-kadang banyak piti. Ya, yeah. Tapi kadang-kadang dia terputus daripada harta dia. Apa ni? Bank out of service. Contoh, kad bank ada 2 juta dalam. Bank out of service. Nah. Nak beli nak isi minyak kereta. Tarik kad dia saya minyak kad kosong. Gelepoh. Kelapa cash tak ada dalam duit. Biar duit tau. Cerita saya pinjam duit lah, balik lagi saya bayar lah. Pinjam kita. Kita pergi. Orang itu dalam musafir, orang yang berhajat juga, orang yang tergodong dalam kita kena belanjakan harta pada dia. Tidak ugi. Kadang bila orang musafir ni dia susah ke, dia tak susah ke, kita beri dia sebahagian pada harta kemampuan kita. Tak pun, tak mari mana eh, mari Johor, kita pun bayar air dia. Mari mana eh, mari Sarawak. Nah. Kita bayar air dia. Sebagai daripada infak. Bila dia dalam musafir, tidak ada hijab dia dengan Allah, doa dia. Kalaulah dia terlintas dalam hati dia, ya Allah berilah kebaikan orang hak belanja tertarik ni. Aku tak kenal dia tapi bayar air aku. Maka tidak ada hijab doa dia tu. Orang yang dalam musafir tidak ada hijab seperti orang yang dizalimi. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Doa dia diterima oleh Allah. Mustajab doa orang dalam musafir. Mustajab. Nah. Kalaulah kita beri dia sebahagian daripada harta sekiranya dunia pun, terlintaslah hati dia, ya Allah baik je orang ni. Nah, berilah tambahlah rezeki dia. Jagalah anak bini dia, keluarga dia. Jadikanlah dia daripada orang yang berimbang. Balahlah rezeki yang lebih daripada apa yang diberi pada aku. Maka doa tadi mustajab. Dan kita akan dapat kebaikan yang banyak daripada orang yang bermusafir. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan ingatlah apa jua yang kamu buat jenis-jenis kebaikan, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dan akan membalas dengan sebaik-baiknya. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa yang kamu lakukan dari segi kebaikan, kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan, Allah Maha mengetahui untuk membalas dengan lebih baik. Bila kita mengeluarkan harta kita sebahagian kepada orang lain, sama ada bentuk sedekah ke, hibah, wakaf, semua sekali, maka janganlah kita simpan niat
bahawa orang tadi akan membalas apa yang kita beri. Kerana keinginan kita mendapat balasan makhluk tidak akan mendapat balasan Allah. Kita beri bukan kerana dia, kita beri kerana Allah. Kita beri tadi sebab Allah suruh beri. Kita beri bukan nak suruh dia kata, oh, dah beri piti ke dia, tunduk lalu kita jadi boh dia. Boleh. Kita beri piti kaki dia, kita susah dia beri piti kita pula. Bukan gitu. Bila kita beri sesuatu pada orang, kita beri kerana Allah, kita tidak berhajat kepada balasan dia. Itulah apa yang kita buat, Allah tahu. Dan juga kita kena faham bahawa apa kebaikan yang kita lakukan, infak kita, sedekah kita, tidak perlu kita beritahu kepada orang. Cukuplah kita dan penerima saja yang tahu. Kalau penerima tak tahu lagi baik. Ya. Tapi kalau nak tahu pun cukuplah kita dengan penerima saja. Tak perlu khabar. Ya. Biasa tahun ni sedih sikit tahun ni. Oh, apa? Biasa masjid buat suara 5,000 sewi. Tahun ni 2,000 je. Ha. Ayat contoh tak ada ni. Contoh. Nak khabar mula-mula buat muka sedih dulu. Tapi pokok dia nak khabar beri. Beri tu. Muka buat sedih dulu. Allah, saya sedih sungguh. Ji tahun ni ji saya sedih sungguh ji. Benda apa pula? Biasa dah kurang pada 6,000 pergi masjid buat suara. Tahun ni dah tak pergi. 2,000 je. 2,000 je. Jadi kata Allah ni tak perlulah orang lain tahu, sebab Allah mengetahui apa yang kita lakukan dan dialah yang mengetahui balasan yang sepatutnya yang kita lakukan. Jadi perkataan kita ni kadang-kadang bila ada niat nak beritahu pada orang, perkara yang kita buat tadi sia-sia saja. Sum'ah. Kita nak dengar orang puji kita dengan kebaikan, nama kita tersohor dengan kebaikan, nak jadi pendengar orang-orang cakap kabur orang kita ni baik sedekah, bawa buku cek tangan, nak jumpa orang saya cek, orang panggil Pak Mat cek, nak asal terkenal sedekah orang ni. Contoh ni, jadi terkenal. Jadi itu tidak perlu, sebab kat besum'ah pahala amalan kita akan jadi sia-sia. Nak jadi setiap yang kita lakukan, fa innallaha bihi alim. Allah Maha mengetahui, yakni Maha mengetahui nilai yang amalan kita dan mengetahui balasan yang selayaknya akan kita terima. Tapi percayalah, manusia orang-orang yang beriman percaya bahawa sedikit ibadat yang lakukan maka besar lagi balasan yang akan diperoleh di akhirat kelak. Aku lu qauli azza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.